Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dengan adanya pertanian sebab walaupun PKP, yelah rakyat Malaysia still nak makan kan. Jadi sayur-sayur kita tetap keluar juga tapi ikut SOP lah. Dan saya pun tak masa yang PKP pertama tu saya tak banyak keluar juga sangat sebab apa, kita tahu dekat Pasar Borong semua dah banyak yang positif and everything. So kita ada time kita yang akan keluar hantar je lah. Tapi tak ada masalah, Alhamdulillah. Untuk perniagaan pertanian tu tak ada masalah ramai. Kalau bisnes tu macam biasalah, suami saya yang aturkan semua. Masih berjalan seperti biasa, ada cili, ada terung, ada kacang panjang, ada timun. So itu je lah yang kita akan rolling sampai ini. Tapi kalau sekarang ni kita dah dapat sepenuhnya hak tanah dan kita tengah buat homestay sebenarnya. Itu yang perancangan yang seterusnya. Kalau cabaran dia tu biasalah, kadang ada musim tak jadi, ada musim jadi. Jadi itu je lah cabaran dia. Pokok dah besar, tiba-tiba kena penyakit. Itu sahaja cabaran dia. Yang lah, kalau yang lain tu tak ada masalah. Sebab kalau ikut harga, biasalah harga naik turun. Itu biasa sebagai seorang petani. Jadi bagi Ayu, kita kena kekal momentum je. Yang lain tu tak ada masalah. Ayu pun, Ayu still menyanyi lagi. Masih belajar dan sekarang yang terbaru ada belajar. So sekarang agak-agak tight lah kalau sekarang ni.